warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga saya. Selamat pagi anak-anak level 4, 5, dan 6 SD TGI Al-Atikin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke anak-anak, untuk hari ini ya, jadwal PTS kita adalah PJOK ya, dimana PJOK nanti ujiannya bukan tertulis melainkan praktek. Prakteknya nanti simple ya. Kalian silahkan lihat video yang terakhir, video di pembelajaran sepak bola. Nah, untuk ujiannya, ujian sepak bola nanti, yaitu kalian berpasangan atau mengajak salah satu anggota keluarga kalian, boleh teman, boleh ayah, boleh bunda, boleh kakak, boleh adik, terserah bebas ya. Yang penting berpasangan. Nah, kemudian praktekan passing kaki kanan sebanyak 10 kali dengan jarak 10 meter. Kemudian setelah 10 kali kaki kanan, kemudian bergantian dengan menggunakan kaki kiri dengan jarak yang sama 10 meter dan 10 kali melakukan ya. Setelah itu nanti kalian bisa merekam atau memvideokan atau mengabadikannya lewat HP ya. Kemudian kalian share di link yang sudah Ustaz berikan di portal nanti ya. Oke, tadi habis ini Ustaz akan memberikan sedikit aja contohnya passing secara berpasangan ya. Lihat video berikut ini. Untuk melakukannya ya, bergantian kaki kanan dan kaki kiri berjarak 10 meter. Dan satu lagi untuk anak-anak semua ya, sebelum melakukan atau mempraktikkan, kalian diwajibkan memakai pakaian olahraga dan wajib bersepatu ya. Tidak ada alasan lain ya, tetap harus memakai sepatu dan memakai pakaian olahraga. Ustaz, kalau misalkan pakaian olahraganya kesulitan bagaimana? Boleh memakai kaos yang lain asalkan kaos olahraga ya. Mau kaos oblong juga boleh, tidak boleh memakai baju ya. Nah, baik anak-anak, Ustaz tunggu video kalian, silakan nanti di share di link yang sudah di share di portal ya. Ustaz nanti akan memberikan waktu kurang lebih 4 hari ya, batas pengiriman videonya. Setelah itu nanti kalau misalkan terlambat ya mohon maaf, nanti nilainya akan berkurang ya, atau Ustaz kurangi kalau misalkan lebih dari 4 hari. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.